Apa itu bang? Hah? Apa itu bang? ST buah zaman ST buah zaman purba. ST buah zaman purba. Berarti ST buah ada dua ya, berarti dia purba. Berarti purba itu kalau kita dengar purba berarti lama ya, di masa-masa yang sudah lampau gitu ya. Ya lagi-lagi. Berapa tuh bang harganya? Hah? Berapa tuh bang harganya? Ini? Iya. 200.000. Wih, semua? Apa? Harganya 200.000 dari si atas. Saudara-saudara. 200.000? ST buah 200.000. Hanya? Jangan purba nih ngomonginnya ya, banyak begini tuh teh. Oh ternyata dibilangnya memang mahal karena ST-nya zaman purba dan bentuknya pun banyak sekali ya. Tuh ini udah sang apa penuh ya, kayaknya sekitar 5 liter apa itu. Iya, berapa? Iya bang, rasa apa yang ada? Rasa buah apa buah apa? Mangga, pisang. Ada rasa mangga, ya ada buahnya aja. Pisang, nanas. Ada pisang sama nanas. Strawberry, aku rasa. Strawberry pun ada juga. Nanas aja bang. Nanas. Iya. Oke, dia kasih, dia minta rasa nanas. Kita lihat ya. Satu aja bang. Iya satu aja bang. Jangan pura memang ini. Dengan kita, apa juga rasa buatnya? Rasa nanas kan? Iya. Nanasnya itu masih ada kulitnya loh dikasih. Ya Allah, emang luar biasa nih orang nih. Jangan-jangan langsung dimasukkan di air, di teh, kita lihat aja ya. Tahu oh, kenapa kayak gitu? Tuh kan, langsung dimasukkan dalam itu. Ada saja Allah. Hah? Kenapa kayak gitu? Sama aja sama kurma memang begini. Dia pula yang marah, kenapa kita tanya kenapa seperti itu, dia pula yang marah. Katanya memang kayak gitu, itu kan zaman purba ya kan. Oh ada kan? Ada lah ini. Sedot, sedot, apa pipetnya pun seperti besar-besar selang. Oh gitu ya. Jadi menurut saudara kita ini, kenapa dia buatkan selang besar dan apa namanya ST-nya banyak? Itu karena ibaratnya di zaman purba, orang zaman purba besar-besar tinggi ya. Oh jadi disesuaikan. Tapi kan tidak sesuai juga sama sekarang. Sekarang kan pendek-pendek. Ya Allah, lucu juga. Mantap ini kau. Besarnya ini ya. Ya lah, bang. Ya lah. Hah? Ya lah. Ya lah.